Wih, gila. Pantesan lu, orang otaknya miring, olahraga miring mulu. Pemain basket profesional. Iyalah pokoknya kalau gue nih anak basket banget bro. Gue tiap hari latihan. Latihan? Iya. Oke, kalau gitu. Tiap hari gue latihan syuting. Latihan syuting. Kan ini main basket ya. Kebanyakan gimmick basket gini. Masuk. Iya. Syuting gimana syuting? Bukan gitu Nora. Syuting mah yang ya action. Gitu. Bukan. Oh, gini. Bukan. Cut. Itu baru syuting. Bukan. Kang, ya udah gini deh. Kita ini kan mau basket antar klinik. Benar. 3-on-3. Tapi kita cuma berdua nih, Kang. Gimana nih, Kang? Ya, itu tinggal nambah satu lagi doang. 3-3 nih. Gua saking jagonya gua udah latihan tiap hari. Nih, tuh. Nih lu pegang sini nih. Gila lu total banget ya. Wow! Mundur lagi. Ayo. Aduh. Tuh, urusan yang kelilingin si Adi tuh. Wow! Keren. Tapi ini basket apaan begini? Ah, nggak bener. Kang, udah gini aja nih. Gua punya kenalan pemain basket profesional buat jadi orang ketiga di sini. Gua nggak percaya. Mana sini panggil? Gua nggak percaya. Yeah. Panggil dulu. Nah, lu kelamaan. Ntar dulu telepon dulu. Panggil aja itu. Halo. Bukan, Pak. Saya bukan dari BNN, Pak. Bukan. Saya dari Klinik Tendean. Iya, mau datengin Mas Wijin. Oh, siap, siap. Aman, Kang. Aman. Iya. Yeah, udah ya, di depan. Ya, aman lah. Satpam banyak. Iya. Ayo, sini pemain ketiga. Ini nih. Profesional. Woi, ini yang lu bilang tadi jago. Jago. Siapa namanya deh? Wijin. Oh, yang suka di martabak. Wijin. Wijin itu Wijin. Tuh. Gokil, nah. Lu Nora baru bisa muterin bola. Coba, gitu. Coba. Ayo. Muterin bola. Tuh. Itu muterin bola kan lu. Lu baru gitu doang, dia gini. Gimana? Bro, woi, anak basket. Iya dong. Gitu anak basket tosnya. Tapi gue gak yakin dia jago basket. Emang lu bisa basket? Bisa dong. Coba praktekin. Gue muterin aja deh, biar lancar. Beneran bro dia. Beneran, lu beneran. Kalau gue gak bisa telunjuk. Jari gue yang lebih terlatih tengah. Iya, karena kan gue muternya begini. Coba.